Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh-tokoh di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tentu ya, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bang Nil Makinuddin, MA. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau ini adalah salah satu aktivis pegiat lingkungan yang luar biasa. Saya kenal beliau hampir 20 tahun yang sangat konsisten dengan lingkungan. Kira-kira begitu, Bang, ya? Iya, iya. Iya. Terima kasih Tribun yang juga supportnya luar biasa. Iya, iyalah. Terima kasih juga atas kedatangannya. Nah, mungkin biar Tribunnya juga sedikit tahu latar belakang background Bang Nil ini, di awal tahun berapa ya Bang Nil ini begitu aktif ataupun peduli dengan lingkungan khususnya di Kalimantan Timur ini? Sebetulnya bibit-bibit kepedulian sudah ada, kan saya anak orang kampung, orang biasa hidup di desa dengan akrab dengan lingkungan yang asri gitu ya. Terus waktu tahun 80-an, 85 saya kuliah di Unmul, ngambil Fakultas Kehutanan, tambah kuat lagi ke interaksi emosi cintanya kepada lingkungan, jadi karena sering ke hutan kan. Yeah. Nah, tahun saya aktif di mahasiswa penyayang flora fauna, dan aktif sering, kita sering juara-juara lomba di antara fakultas yang ada di Kalimantan, kita Fakultas Kehutanan Mula Warman. Yeah. Ya, di Banjarmasin, di mana-mana kita sering juara itu kalau terkait sumber apa, konservasi sumber alam. Nah, sejak itu terus saya lanjut tahun 90-an awal saya sekolah di Amerika, ngambil kebijakan lingkungan dan lebih perspektifnya lebih luas ya, jadi lebih ini, dan akhirnya kebablasan ikut jadi ngurusi lingkungan. Iya, iya. Kan ini fardhu kifayah ya, jadi harus ada yang berperan, ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif, ada yang pengusaha. Saya ngurusi yang lingkungan, tanaman, wakil rakyat dari tanaman dan binatang. Sekarang Bang Nil ini adalah senior manager, yeah, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, YKAN. Ya. Nah, kali ini kita akan coba bicara tentang ibu kota Nusantara, IKN Nusantara, yang sangat luar biasa, begitu viral mana-mana kita bicarakan. Tapi kira-kira Bang Nil sudah pernah mengunjungi IKN? Kalau orang tidak update, kalau tidak foto di titik nol IKN. Kalau foto belum, saya sejak Pak Jokowi menetapkan titik nol saya belum ke sana. Tapi saya pernah kena malaria di sana tahun 88. Saya dulu penelitian di sana, yang masih jadi HTI-nya perusahaan dulu, masih ITSI dulu ya. Iya, oke. Okay. Jadi itu tahun 88. Saya dan 7 teman itu bantu dosen penelitian kerakaman hayati flora fauna di Bukit Suharto, di ITSI, sama satu tempat lain yang saya nggak ikut. Nah, kami 7 orang yang ke ITSI itu satu aja nggak kena malaria. Yeah. Jadi memang daerah endemiknya malaria dari sana itu. Dan saya begitu ditetapkan jadi KN, wah ini apa, gara-gara dulu kita kena malaria gitu. Jadi memang daerah endemiknya malaria situ ya, itu daerah. Pas juga kami mengundang Bang Nil untuk bicara bagaimana pembangunan IKN Nusantara dengan masa depan lingkungan Kalimantan Timur. Iya. Bang Nil, nah kita juga ingin tahu Bang Nil sebagai masyarakat Katim, sebagai pegiat lingkungan, ketika Pak Presiden Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Katim, apa yang ada di benak Bang Nil waktu itu? Saya sebetulnya ini bagi saya bukan rencana baru. Ya, ya. Pemindahan. Benar. Tapi saya agak kaget ketika diputuskan Kaltim, karena yang saya dengar dari beberapa teman yang di lingkungan kementerian itu Palangkaraya yang dulu meneruskan ide Pak Karno dulu kan? Ya. Palangkaraya. Nah, begitu yang kedua, saya memperhatikan Pak Gubernur kita, Pak Isran, itu tidak kelihatan secara ini, tidak lobi-lobi, tidak ngoyo, tidak ini. Beliau, saya tanya, nah kalau diputuskan ya kita taat aja, kita ikuti aja, kita kan bagian NKRI gitu. Jadi saya kaget, ini Kaltim nggak kelihatan ngoyo, pingin melobi, kalau tempat lain melobi kan, Kalsel, Palangkaraya, Kalbar juga lobi ke Presiden. Atau tapi bukan beberapa tokoh Kaltim juga sempat mendiskusikan kan ya, bahwa berharap memang ibu kota negara ini bisa pindah ke Kaltim. Iya, ya, jadi memang umumnya reaksinya itu ya, sebetulnya kalau dari segi pribadi saya ya senang, tapi juga ada sedikit khawatir, tanda petik ya, khawatir dalam artian kita harus ikut ngawal. Ya. Jadi ini kan nanti menjadi ibu kota kelas dunia, ibu kota kebanggaan, ini bukan hanya bangsa Indonesia, karena nanti warga negara asing dari 100 sampai 200 negara itu kan
berdiam di situ. Jadi artinya mereka bagian menjadi mundial, menjadi global gitu. Jadi ya harus ikut memastikan. Nah, kalau saya karena fokusnya concernnya di isu lingkungan, ya saya harus ikut memastikan, ikut mengawal sesuai dengan kapasitas di isu lingkungan. Jadi memang apa ya, kalau saya baca reaksi secara umum itu sebetulnya ada tiga, Mas. Pertama itu kan yang pesimis. Yang pesimis ini kan penolakan ya dengan berbagai argumen. Yang kedua itu optimis, pokoknya harus dan kita setujui. Ibaratnya itu kayak tanda tangan cek kosong gitu. Wah, kok ini. Nah, saya termasuk kelompok ketiga, kelompok yang realistis, menerima, tapi saya tidak ingin menandatangani cek kosong. Karena ikut berkontribusi. Nah, karena kita kekuatan kita di jaringan sama di konsep-konsep sama analisis ilmiah, maka itu yang kita kontribusikan untuk semacam proses quality control and quality assurance bahwa nanti pembangunannya betul-betul mengacu kepada konsep awal, yaitu konsep yang disebut istilah singkatnya itu Smart Forest City. Dan ini pas, Mas, ini kalau bicara kota yang berbasis, berspirit Smart Forest City. Karena Kalimantan itu, terutama Kalimantan Timur, Unmul itu, polanya pokoknya kan hutan tropis basah. Nah, karena hutan tropis basah, maka sebetulnya pembangunan ibu kota negara ke depan itu warna lingkungannya harus kuat. Nggak ada pilihan lain, nggak ada opsi, nggak ada ini. Itu wajib. Ya. Kalau kita bicara soal keraguan, sebenarnya kan secara politis kan sudah final ya. Udah. Karena sudah ada undang-undang, kemudian juga ada perpres segala macam. Nah, tentunya siapapun presiden kedepannya seharusnya kan melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Ya, artinya keraguan bahwa IKN apakah akan dipindah ke Kartini sebenarnya kan sudah clear, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Nah, kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur, Bang Dil, apa sih yang perlu disiapkan untuk menerima kehadiran IKN ini? Saya kira banyak ya. Pertama ya, paling mendasar itu mindset kita. Ini karena akan menjadi kota global, kota dunia, dan masyarakat dunia akan tinggal di sini. Yang nanti akan kita hari-hari berseliweran orang pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, Portugis, sebagainya. Mindset kita harus mindset kelas dunia. Kita harus berubah. Nggak ada pilihan lain. Jadi, nah, maka semua lini, mulai dari pendidikan, kesehatan, Hankam, semua harus standar internasional. Yeah. Itu harus dimulai dari sekarang. Yang dimulai dari mindset, cara berpikir bahwa membayangkan kita ini nanti itu menjadi warga dunia, kelas dunia. Sehingga nggak bisa lagi kita berpikir kayak orang udik atau orang pinggiran. Kita ini menjadi center of attention dunia. Ya, nanti mohon maaf ya, ada kera jatuh atau kera ditabrak di tol Balsam itu, itu sudah jadi berita, bisa jadi berita besar dunia. Yeah. Itu konsekuensi bahwa kita ini menjadi ibu kota. Jadi itu mindset yang pertama. Terus yang kedua adalah capacity. Capacity ini bicara keterampilan, jejaring, keahlian dan sebagainya. Jadi ini perlu dibangun. Jadi menurut saya semua lini, ini saya nggak hanya bicara masalah lingkungan ya. Semua lini harus siap mendunia, mengglobal ini. Karena ini karena sudah putus tadi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, ini kan berarti IKN sudah final, sudah mau jalan. Jadi kita yang sekarang warga yang di dalam lokasi IKN yang saat ini maupun yang di luarnya itu ya kayak Penajam, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan harus itu tadi berubah mindset, mempersiapkan kapasiti yang kita ibaratnya bertarungnya, berkompetisinya itu kelas internasional, kelas dunia. Apakah itu justru memunculkan semacam kekhawatiran ya? Karena kalau kita ketahui bahwa kesiapan SDM kita kan, mohon maaf, kita masih mungkin belum bisa berkompetisi dengan ketika orang-orang luar masuk pendatang ke ibu kota negara gitu. Nah, ini tentu kan menjadi PR besar juga nih Bang Nil ya. Nah, betul. Kira-kira sebelum kita bicara soal lingkungannya ya, apa sih yang perlu disiapkan terutama oleh pemerintah daerah juga dan beberapa stakeholder lah di Kaltim ini? Saya kira apa ya, biasanya manusia itu kalau ada ancaman tanda petik ya, ada tantangan itu justru biasanya muncul inovasi, muncul apa kreativitas, muncul apa ikhtiar yang komitmen yang kuat yang ini untuk berubah. Nah misalkan apa kalau kita biasa di apa mudah, apa enak itu biasanya cenderung lalai. Nah ini momentum ini saya kira ya, faktanya memang kita kalau kompetisi full dilepas gitu kita cenderung kalah ya dengan pendatang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mulai menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan fisik IKN sendiri, terus kebutuhan juga standar-standar pendidikan, standar kesehatan, standar-standar sektor kehidupan yang lain, pariwisata segala macam dari sekarang. Jadi ini saya
kapan itu ke Sulawesi Tengah ya, bulan Desember itu. Saya ketemu dengan Kepala Dinas Kehutanan dan beberapa pejabat. Mereka sudah mentalnya sudah menyiapkan menjadi supplier, menjadi buffernya EKN. Ya. Termasuk menyiapkan tanaman durian, buah-buahan apa yang khas dari ini, makanan apa yang bisa ini. Selain batu. Ya. Sehingga katanya itu selain batu, koral dari Sulawesi. Sulawesi Selatan ya. Bahkan beberapa hari kemarin, perguruan tinggi di Sulawesi Selatan kerjasama ya. Dengan PPU. Siap membangun di PPU. Ini saya kira... Gak ada pilihan lain kita, ini pilihannya ada tantangan, ibaratnya pelaut ada gelombang, justru kita makin gagah gitu, makin ini. Kalau saya melihat justru gini, mungkin di beberapa daerah di sekitar Katim itu justru memang mereka sudah siap. Artinya apa sih yang akan mereka siapkan ketika IKN itu datang di Katim. Tapi menurut saya justru apakah ada kesan bahwa pemerintah daerah justru terninah bubukan? Bahwa karena nanti IKN pindah ke Katim, euforia, kegembiraan, akhirnya justru lupa bahwa yang disiapkan... Lupa menyiapkan diri. Iya, betul. Bisa juga, tapi yang jelas saya lihat itu yang pertama, yang dari segi perencanaan yang saya tahu, itu beberapa RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, itu direvisi dengan adanya IKN ini. Ya. Dari provinsi, kabupaten, kota, sekaltim. Tata ruang juga direvisi. Ini menunjukkan setidaknya ada ikhtiar sudah dari segi perencanaan. Nah yang kedua, dari segi mindset tadi, menurut saya perlu juga mulai dibangun tadi, digelorakan mindset-mindset yang tadi berskala internasional. Ini peluang yang tidak akan datang dua kali. Karena kalau kita tidak siap dan tidak mempersiapkan diri, itu pasti kita akan terpinggirkan, akan marginalize kalau bahasa Inggrisnya itu. Ya, jadi memang itu, dan saya lihat sudah dari segi perencanaan sudah, memang mungkin perlu, kalau harapan saya sih, perlu lebih cepat, lebih akurat, lebih kelihatan kayak orang mau perang gitu loh. Itu harus seperti itu situasinya. Jadi ini ada kondisi darurat, emergency ya, tanda petik ya. Emergency bukan COVID, bukan apa, emergency ke kapasiti SDM kita. Emergency bagaimana memastikan nanti ada sekitar pertama, gelombang pertama 1,5 sampai 2 juta orang datang, plus sektor pendukungnya blablabla, itu kan bisa 3-4 jutaan orang. Ini nanti kan perlu rumah, perlu makanan, perlu wisata, perlu ini kan ruang usaha, ruang ekonomi kan luas sekali yang perlu disiapkan gitu. Kalau enggak, nanti kembali lagi kita akan jadi pekerjanya orang-orang Kaltim, pendatangnya jadi tuan rumahnya gitu. Jadi kata kuncinya menjadi tuan rumah di tanah sendiri ini menjadi penting. Dan yang kedua harus siap. Jadi dan harus mempersiapkan. Nah, kepala daerah kan sebagai ibaratnya kayak orang berjamaah itu kan imamnya. Dia yang ngasih apa-apa, dia yang ngasih arah, dia harus siap. Jadi nanti sektor swasta, sektor yang lain saya kira biasanya yang lebih cepat siap itu sektor swasta karena mereka bisnis kalau nggak siap mati kan dia, terkilas kan. Ya. Selain kalau kita misalkan diskusi dengan teman-teman di luar daerah itu selalu mengatakan, wah Kaltim luar biasa dong, nanti ke depan pasti jadi ibu kota negara yang memang jauh dibanding di Jakarta sekarang. Yeah. Nah makanya kalau kita tentunya masyarakat lokal tidak menyiapkan diri, ya, saya khawatir hanya sebagai penonton. Nah oke, kita bicara soal lingkungan ya. Kemarin juga kami diskusi dengan beberapa teman-teman di aktivis lingkungan karena dari proses pembangunan nanti kan tentu dampaknya juga luar biasa pada lingkungan ya. Mungkin transportasi, alat-alat untuk proyek pembangunan di sekitar IKN maupun di sekitar daerah penyangga. Nah, seperti apa Bang? Artinya bahwa konsep green city, yang forest city dan sebagainya itu bisa terwujud, apa yang kira-kira disiapkan oleh pemerintah ini? Iya, ada dua perspektif jawaban ini. Yang pertama umum ya. Maksudnya saya begini, umum itu... Kita ini kan kalau membangun kota ya, atau ibu kota itu kan setidaknya ada 3 level ya membangun kota itu. Pertama level yang paling dasar, level 1 ya, itu adalah membangun kota yang layak, nyaman huni, keren gitu, nyaman, teduh segala macam, cepat dan mudah itu bisa. Itu tapi biasanya untuk orang yang the have, yang bisa bayar. Beberapa perumahan kayak di Balikpapan Baru atau BSD dan sebagainya, itu level pertama. Itu kotanya kan nyaman, ada ruang terbuka hijau untuk olahraga, untuk jadi fasilitas lengkap itu. Kota pertama, artinya hanya khusus untuk segmen kelompok yang the have, artinya yang bisa bayar, yang kaya lah bahasa kitanya gitu. Nah, kelompok kedua adalah kota-kota yang yang inklusif di dalam, di mana misalkan di dalamnya ada penduduk lokal, penduduk pendatang, yang kaya, yang miskin,
berbagai profesi inklusif. Ini lebih rumit lagi karena bagaimana dari segi desain, bagaimana dari segi analisis biaya dan segala macam perlu perancangan yang lebih komprehensif, lebih utuh. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang lebih kompleks adalah membangun ibu kota, karena selain harus inklusif, dia harus ramah lingkungan, harus smart. Smart itu artinya energinya, teknologinya. Smart energy itu maksudnya energi yang rendah emisi. Bahkan kalau saya dengerin arahan dari Bappenas sama Presiden itu kan rencananya ibu kota kita tuh nol emission, silakan gitu. Jadi semuanya pakai kendaraan listrik, pakai energi baru terbarukan dan sebagainya. Nah, ini dan menjadi pusat atau simpul saraf pemerintahan, mengelola negara dan ada orang asing yang harus dikelola, dijamin keamanannya di dalamnya. Ini kota level 3. Yang lebih kompleks. Nah, ini perlu partisipasi, perlu support, perlu pengawasan, perlu kontrol dari banyak pihak. Ya, kalau membangun kota level pertama sudah banyak jagonya di Indonesia, berbagai grup pengembang besar itu, mohon maaf, mau yang harga berapa bisa disiapkan oleh mereka dengan fasilitas apapun. Bahkan informasinya pengembang asing pun akan hadir itu. Nah, itu jadi kalau saya sebetulnya melihat sepintas ya, secara teknologi dan infrastruktur, saya nggak khawatir. Kita punya putra-putri bangsa yang hebat dan akan terjadi. Yang perlu dipastikan adalah nanti aspek lingkungan. Ya. Misalkan kalau saya baca konsepnya buku saku IKN dan beberapa penjelasan visi-misi dari pemerintah pusat itu kan, kalau saya baca itu visi-misinya kan Smart Forest City itu adalah maksudnya adalah mayoritas bentangan kawasannya itu adalah ruang terbuka hijau, antara 50-60% itu ruang terbuka hijau dari total luas 256.000 planning area, kawasan perencanaannya. Kalau baca Undang-Undang 3 tahun 2002 kan sekitar 256.000 hektar itu. Nah, ini yang menurut saya isu lingkungan ini yang perlu dikawal. Yang kedua, isu sosial. Nah, kami di kelompok alumni UNMUL dan beberapa pihak itu sekarang sedang berkomunikasi dengan otorita IKN. Yeah. Kemarin ada sore ada meeting dengan Pak Bambang dan tim di Jakarta. Saya nggak ikut karena saya ada kegiatan lain. Itu intinya membahas apa kontribusi kami-kami yang orang daerah ini, terutama mengawal isu-isu yang akan menjadi titik lemah dari badan otorita. Karena badan otorita kebanyakan orang dari luar. Pendatang dari luar, yang isu sosial, budaya, antropologi itu kan kebanyakan yang paham kita-kita di daerah kan. Jadi yang juga ibaratnya kalau orang bilang itu seluk-beluknya lebih paham. Kalau orang luar kan tahu beluknya aja, nah seluknya belum tentu paham kan gitu ya. Jadi kita harus memberi kontribusi itu. Yang kedua, isu lingkungan. Jadi dua isu besar yang kita perlu kawal itu isu kelola sosial sama kelola lingkungannya. Kalau yang infrastruktur dan yang lain-lain, tutup mata itu banyak jago-jago kita lah. Yeah. Ya, itu. Saya kira itu. Dan lingkungan itu kan sebenarnya kan tidak hanya lingkungan di lokasi IKN ya, tapi itu di daerah penyangga ya, Teluk Balikpapannya, kemudian hutan di sekitar lokasi itu. Betul. Nah, itu apa yang kira-kira perlu diwaspadai atau yang perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah itu? Iya. Di lembaga kami di Yayasan Konservasi Alam Nusantara itu punya tools ya, punya perangkat perencanaan atau analisis yang disebut dengan development by design. Development design ini hakikatnya adalah analisis ruang berbasis bentang alam. Jadi tidak berbasis batas politis administrasi satu daerah. Jadi bentang alam yang nanti dikaitkan dengan hierarki mitigasinya. Nah, biasanya itu rekomendasinya dari development by design ini selalu empat. Pertama itu adalah disebut dengan avoid. Avoid artinya kalau daerah itu ini daerah no touch zone yang nggak boleh dibangun karena fungsi lindung, fungsi konservasi, ada daerah sakral menurut masyarakat, itu avoid, harus hindari. Yeah. Harus hindari. Nah, yang kedua, hierarki yang kedua adalah namanya minimize. Jadi kalaupun mau dibangun, nanti adalah bagaimana teknologi yang digunakan, waktu proses bangunnya maupun waktu nanti menjadi pemukimannya, itu adalah minimize. Minimize itu artinya yang dampaknya lingkungan kecil, yang sampahnya minimal, yang semua dampak ramah lingkungan. Yang ketiga apa yang disebut dengan restore. Restore itu artinya restorasi, itu artinya dipulihkan. Kita kan
Mas Son tahu di kawasan kami nggak semua hutan masih perawan, hutan masih bagus ya. Kan itu ada sebagian yang sudah ditebang, ada sebagian yang tambang, ada sebagian. Nah ini kawasan-kawasan ini harus direstore, dipulihkan, dikembalikan gitu. Nah yang keempat, yang terakhir ini offset. Kalau kawasan itu rusaknya terlalu parah, maka harus ganti di tempat lain. Tempat lain. Tapi karena ini menyangkut anggaran negara, nah maka biasanya hierarki yang tiga hierarki pertama yang biasanya penting untuk kita usulkan itu avoid, ya, dihindarkan dari daerah-daerah yang tadi yang terlarang lah bahasa ini, bahasa kitanya. Yang kedua adalah minimize, jadi memilih teknologi, memilih cara yang minimal dampaknya, yang ketika tadi restore, ya. Jadi itu restore itu dipulihkan. Nah kami pernah tahun 2019 sebelum ada undang-undang, itu kan kita belum tahu luasan areanya. Kami pernah bikin analisis ruang, ya, itu seluas kita waktu itu masih pemahaman kita masih rencana IKN itu luasnya 180.000 hektar. Nah itu kami ada data hasil dari 181.000 hektar itu yang masuk kategori avoid itu adalah 30.600 hektar. Itu yang daerah avoid itu kawasan lindung ini ya di datanya. Kawasan yang masuk zonasi konservasi seperti Tahura, kawasan moratorium hutan alam, mangrove primer, ya, termasuk terlalu berapa, ada beberapa mangrove tua itu. Terus kawasan sebaran spesies kunci seperti bekantan, orang hutan, ya, sama kawasan sebaran sungai dan danau. Kalau di sini kan setahu saya tidak ada danau ya, yang ada sungai sama teluk ya. Jadi itu, dan di Teluk Balapan itu kan ada 31 pulau-pulau kecil, Mas. Betul. Yang ada satu pulau yang dijadikan untuk namanya sanctuary untuk orang hutan. Itu saya nggak tahu nama pulaunya apa, tapi ada 31. Jadi orang Balikpapan, orang Palembang harus tahu nih 31 pulau-pulau yang di Teluk itu di mana saja. Yeah. Saya udah tahun dulu, tahun 2000-an itu. Jangan tahun 2000 kan yang pengembangan program Teluk Balikpapan. Yeah. Nah, yang kedua, Mas, yang minimize itu kami hasil analisis itu sekitar 25.000 hektar. Itu dari tadi yang luasan 181. Nanti kalau undang-undangnya mengatakan 256.000, maka kami harus coba lagi yang luasan 256 itu nanti ketemu di mana. Yang terakhir untuk di restore, diperbaiki itu ada 72.500 hektar, termasuk di beberapa wilayah di Bukit Suharto yang ada tambang-tambang batubara kan, itu perlu di restore, dipulihkan gitu, sehingga nanti bisa mewujudkan tadi visi misi Smart Forest City. Karena kata kunci Forest City itu sebetulnya kan hakikatnya ada ruang terbuka hijau, ada tanaman prinsipnya. Ya, jadi misalkan jarak bangunan di luar KIPP ya, kalau KIPP kan seluasnya 5.600 hektar itu kan kawasan inti pemerintahan. Yeah. Di luar itu maka bangunan-bangunan itu harus ada jarak. Jadi jarak antar bangunan itu nanti diisi oleh berbagai tanaman khas Kalimantan. Jadi ini yang akan menjadi menarik karena ada karakter, ada ikon daerah yang ditonjolkan bahwa ini kita ada di Kalimantan, ciri-cirinya ada ya. Kalau melihat tanaman tua, kalau orang bangun hutan kan hutan sudah ada, tinggal tadi cuma tidak merusak hutan itu. Betul. Ya, dan kenapa harus pakai tanaman Kalimantan? Karena memang bumi-nya tanahnya dari Kalimantan. Yang tanaman-tanaman endemiknya kan banyak di sini. Ya. Dan saya lihat masyarakat Kalimantan juga kan punya tradisi melestarikan hutan. Kayak contoh kalau orang Kutai ada perondongan yang isinya buah-buahan ya, ada lay, ada durian. Kalau orang Dayak Benua Bentian itu ada istilah simpung. Ya, itu jadi setiap kali beradang tuh mereka akan menanam jenis berbagai buah-buahan yang nanti itu ini kan bagian dari konservasi juga, melestarikan buah-buahan khas atau endemik Kalimantan. Nah, kalau kita bicara tadi lingkungan kan, teman-teman aktivis kan banyak juga. Apakah sejauh ini juga diajak bicara, dilibatkan sehingga paham betul misalkan mengenai Teluk Balikpapan nih yang begitu banyak potensi satwa-satwa langkanya dan luar biasa yang Bani cukup paham betul di situ. Nah, untuk biar pemerintah ketika dalam proses pembangunan ini tadi tidak mengganggu lingkungan yang ada di sekitarnya, ada nggak misalkan masyarakat, pegiat-pegiat lingkungan dilibatkan untuk diajak bicara dalam hal ini? Kalau saya lihat pelibatan ada, tapi menurut saya perlu dimaksimalkan, ya, perlu lebih diintensifkan. Saya bilang ada begini, waktu mendesain, misalkan contoh ketika melakukan kajian lingkungan hidup strategis, KLHS itu kan wajib itu. Kalau suatu wilayah mau dibangun kan harus ada kajian, namanya kajian lingkungan hidup strategis. Ya.
itu saya lihat timnya yang dari Bappenas sama KLHK itu melibatkan juga dengan beberapa ahli dari UNMUL. Yang ada, saya lihat ada beberapa nama dari Fakultas Kehutanan, juga ada sebagian aktivis LSM yang terlibat menyusun dokumen itu. Nah, tapi ini kan nggak cukup hanya pelibatan-pelibatan dalam arti yang ad hoc seperti itu ya. Yang pelibatan yang sistematis itu penting. Misalkan contoh, Badan Otorita IKN ini perlu membangun semacam feedback loop mekanisme. Jadi ada ruang yang disediakan oleh Badan Otorita setiap misalkan berkala sebulan kah dua bulan sekali ngundang berbagai pihak. Pengusaha, aktivis LSM, dosen, peneliti, pakar, kalau perlu pakar dari berbagai dunia kita undang, kan dengan podcast, dengan Zoom, dengan ini kan nggak terlalu mahal gitu loh dilakukan. Bisa menyerap aspirasi. Betul. Nah, terutama nanti yang stakeholder lokal, yang aktivis-aktivis atau tokoh-tokoh adat segala macam itu diberi ruang. Jadi bayangin aja ya, kalau setiap sebulan dua bulan sekali pada otorita itu ada dialog. Itu kan pertama kan ada proses transaksi informasi itu. Betul. Yang kedua ada proses membangun ownership. Jadi orang tuh tahu. Yang ketiga ada proses untuk memperbaiki kualitas. Ada istilahnya kalau di perusahaan atau pabrik itu ada quality control and quality assurance. Nah itu luar biasa. Jadi komunikasi menurut saya menjadi penting. Jadi jangan alergi dengan ini. Mungkin bisa jadi pertemuan pertama kedua itu mohon maaf banyak sumpah serapa banyak ini nggak ada masalah. Biarkan ini jadi pejabat kan nggak boleh terlalu tipis kan? Dan yang kedua kan memang kita harus mendengar mereka karena mereka ini stakeholder utama. Ya, kalau ada apa-apa dengan IKN mereka yang kena dampaknya kan. Jadi dan itu kan salah satu cara untuk meminimalisir konflik level masyarakat. Komunikasi. Jadi komunikasi multi arah antara badan otorita yang secara undang-undang, secara aturan diberi mandat untuk menyelenggarakan membangun IKN dengan tanda petik memegang sahamnya IKN ini kan warga Kaltim yang ada aktivis LSM-nya, ada dosennya, ada penelitinya, ada kepala adatnya, ada tokoh masyarakatnya, ya, ada tokoh perempuan dan sebagainya. Betul. Nah, kalau kita bicara badan otorita ini kan sekarang secara kelembagaan sudah terbentuk. Ada kepalanya, ada wakil kepala, tetapi kan masih ada beberapa infrastruktur yang masih dalam proses pembentukan. Nah, mungkin juga Bang Nil perlu masukan-masukan. Apakah memang tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya punya kapabilitas ya? Karena ini kan ibu kota negara kan tidak hanya miliknya Kaltim, tapi milik bangsa Indonesia. Apa kira yang perlu Bang Nil sampaikan kepada badan otorita ini? Ada dua hal ya yang terkait substansi di kelembagaan badan otorita. Badan otorita ini kan secara formal nggak mungkin memasukkan semua perwakilan stakeholder. Karena keterbatasan ruang dan biaya dan sebagainya. Yang kedua, badan otorita bisa memaksimalkan keterlibatan dan peran informal yang tadi salah satunya melalui komunikasi dan dialog. Dari komunikasi dan dialog yang reguler itu kan nanti bila ada ketidakpuasan itu kan bisa tersampaikan dan nggak perlu nunggu setahun. Jadi kalau secara reguler ada ini, terlebih lagi dibuka ruang melalui WhatsApp group atau melalui apalah fasilitas teknologi yang itu bisa day by day to day atau daily basis itu bisa ada feedback, ada input, ada ide-ide. Saya kira keren sekali. Jadi tidak eksklusif. Dari awal dari prosesnya sudah inklusif. Nah, ini. Jadi nanti misalkan contoh ya, yang kami beberapa waktu lalu ada dialog dengan beberapa tokoh masyarakat. Misalkan ada beberapa warga yang tanahnya sudah langsung dipatok masuk KIPP. Nah, terus itu tidak boleh ngurus haknya sampai ada izin dari badan otorita kalau nggak salah itu. Tolong dikoreksi ya dan persisnya ya. Nah, kan ini kan ketidakpastian loh. Kami sudah turun-temurun di sini kok tiba-tiba karena gara-gara satu tanda patok itu kok kami jadi kehilangan hak kan gitu. Nah, hal seperti ini menurut saya kalau dari awal sudah ada sarana mengkomunikasikannya, itu saya kira akan meminimalkan gejolak. Terus yang kedua akan melahirkan kesepakatan atau terobosan solusi-solusi cerdas di tingkat tapak. Karena nggak mungkin kita solusi itu harus ke Jakarta, harus terlalu lama. Nah, yang lain kami berharap badan otorita nanti ngantarnya tidak di Jakarta. Kalau bisa Pak Bambang dan kawan-kawan dan timnya itu di Balikpapan. Yang terdekat lah, mau di Sepaku juga bagus kalau memang fasilitasnya sudah siap kan. Nah, jadi yang lain ya Mas Son, saya lihat itu kan targetnya pemerintah pusat ini kalau saya baca ya,
itu kan badan otorita yang ada sekarang ini kan kelembagaannya baru transisi. Kalau melihat Perpres 62 yang baru keluar kemarin itu kan minggu lalu itu transisi, dan itu yang mengisi sudah saya lihat sudah beberapa tokoh, termasuk ada Pak Rektor, Pak Isran juga, ya, Pak Isran juga masuk, ya, Gubernur. Jadi ini transisi, tapi kan sebagai lembaga setingkat menteri itu kan harus ada struktur organisasi dan tata kerjanya. Kalau bahasa pemerintahan SOTK-nya lah. Ya saya sedikit-sedikit ngerti karena sering gaul dengan orang-orang pemerintah. Nah, itu kan harus selesai 2022 ini, karena nanti yang dalam proses planning sama budgeting itu kan harus yang akan menganggarkan. Bayangin Mas Soni, tahun pertama sudah disetujui 30 triliun. Ya. Kaltim yang luasnya jauh lebih luas dibanding IKN, ya, itu 10 sampai 11 triliun aja per tahun itu. Karena ibu kota negara ini. Nah, gitu. Jadi tantangan lainnya saya lihat, ya, Mas Soni, yang akan dihadapi ini tidak untuk badan otorita, tapi untuk pemerintah pusat. Bagaimana daerah-daerah di luar IKN ini juga ikut berkembang. Ya. Ini tantangan besar yang menurut saya perlu diperhatikan. Jangan sampai IKN ini sebagai sebuah kawasan eksklusif. Nah. Jadi orang masyarakat hanya sekedar nonton, nah, sekitarnya masih terpinggirkan, ya, pembangunan belum bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau kemarin saya juga membaca informasi dari Pak Bambang Brojonegoro yang dulu Kepala BPN, nanti kan kawasan IKN kan akan include dengan Balikpapan, Samarinda, semacam menjadi menyatu sebagai sebuah kawasan metropolitan gitu kan. Nah, bagaimana Bang Nel, ketika misalkan ini kawasan IKN dianggarkan 30T ini, tapi kalau di Penajam, di Balikpapan, di Samarinda, ini kan kita masih juga APBD-nya nggak sampai segitu-segitu amat. Nah, ini gimana supaya bisa sinergi kalau tidak ada peran dari pemerintah pusat? Iya. Saya kira pemerintah pusat nggak ada pilihan lain, harus anggaran untuk daerah terutama terdekat, ya, Penajam, Pasir, Balikpapan, Samarinda, Tenggarong itu harus di ini tahun seawal mungkin harus digedein anggarannya. Karena bagaimana juga kan enggak lucu kalau infrastruktur di IKN demikian keren kelas dunia, tapi begitu keluar seperti kayak mohon maaf bahasa kasarnya kayak surga ke neraka gitu. Satunya kok nyaman, enak, teduh, Wi-Fi-nya 5.0 misalkan gitu, ya. Kalau di luar tiba-tiba apa namanya huruf E gitu kan Wi-Fi-nya gitu, terus jalannya kayak naik speed kan, gelombang gitu kan. Nah, jadi ini dari seawal mungkin sebaiknya, karena nggak bisa apa bukan kayak nunggu, harus ini, harus seragam. Yang kedua menurut saya perspektif mindset di antara kementerian juga harus sama. Contoh, saya menyaksikan Kementerian LHK dan Bappenas itu sudah menggunakan istilah-istilah yang keren, misalkan Smart for City, terus harus koridor alam dan sebagainya. Maka di pengembangan infrastruktur yang komandannya PU juga harus diimbangi dengan bagaimana infrastruktur yang hijau, yang green infrastructure. Contoh green infrastructure dari perspektif konservasi, misalkan ya jalan pendekat dari kilo 13 ke jembatan Pulau Balang itu kan melewati ekosistem mangrove sama hutan lindung Sungai Win, ya. Itu seharusnya nggak boleh putus ekosistem itu dari lowland tropical forest ke mangrove forest, itu seharusnya nggak boleh putus. Nah, supaya nggak putus, dibuatlah koridor satwa. Dan koridor satwa ini kan nanti ke depan bisa terjadi tempat wisata. Ya. Kita bisa lihat apa makhluk-makhluk binatang mamalia, burung bersiliweran. Wah, itu kan jadi sumber income juga ya kalau kita bicara duit, bicara ekonomi. Nah, dari segi kepentingan kami, semakin banyak kawasan hutan yang terkoneksi oleh koridor tadi, itu semakin bagus. Nah, kalau terpisah nanti, atau bahasa Inggrisnya fragmented, ya, terpisah, itu yang bahaya adalah muncul namanya fenomena pulau, island fenomena. Jadi kalau ini kos konservasi, misalkan Sungai Win, ini Teluk Balikpapan, ini apalagi itu, kalau nggak terkoneksi, itu nanti beberapa jenis satwa akan punah. Karena kemampuan daya dukung menyediakan pakan wilayah itu terbatas. Tapi kalau terkoneksi di sini pas lagi nggak musim atau sudah habis bisa ke tempat lain dan ada jalannya, ada jalan tolnya untuk binatang. Ya. Kalau burung kan nggak perlu jalan, dia kan sudah bisa terbang, ya. Dia ini. Nah, kalau yang mamal ya kayak orang hutan, bekantan, terus ular, babi, rusa dan sebagainya yang binatang ininya darat, dia harus dikasih koridor. Sendiri, ya? Kalau enggak, kayak kasus di saya tadi lewat tol, ya, itu saya lihat ada beberapa binatang yang tertabrak. Ada burung, ada kayak musang, bahkan saya lewat laporan dari staff saya itu ada kera juga yang ketabrak, kera ekor panjang. Nah, ini kan menurut saya bisa diantisipasi dengan membuat koridor, karena binatang itu biasanya
kalau kita tahu historinya, bisa dilacak, itu ada tempat-tempat tertentu saja. Ya kayak manusia, semuanya diambil. Kalau binatang itu kalau udah lewat tempat itu, ya lewat tempat itu. Nah, di situ bisa dibuatin koridor, bisa lewat gorong-gorong, atau dalam bentuk apa namanya, kayak jembatan tol itu yang nanti dikasih tempat untuk supaya aman nggak jatuh ke ini. Saya kira itu, jadi kita ini kalau ramah dengan tumbuhan dan binatang, nanti rahmat itu turun dari yang pemilik alam semesta ini kan. Jadi karena kita ikut menjaga makhluk, iya, Tuhan di makhluk Tuhan itu. Iya. Jadi mereka makhluk kan bisa mengadu ke Tuhan. Iya. Nah, kalau kita baik sama mereka, mereka mendoakan kita. Itu kalau ulama-ulama tahu ada hadis-hadis yang ikan-ikan juga mendoakan kita kalau kita berbaik baik pada mereka. Jadi jangan dikira nanti kita bebas dari hisab, loh. Mereka bisa melapor Tuhan itu. Karena dia punya hak hidup juga. Hidup. Ya. Punya hak hidup. Jadi nah, dan punya hak untuk tidak diganggu. Betul. Oke, berarti gini Bang, kalau kita berdiri kepada tema kita bahwa pembangunan IKN Nusantara, bagaimana dengan masa depan lingkungan Kaltim, seberapa optimis Bang bahwa keberadaan IKN ini akan berjalan dengan baik, IKN juga akan terjaga di Kalimantan Timur. IKN maksudnya lingkungan hidup juga akan terjaga di Kalimantan Timur. Kalau saya ngebaca ini konsep IKN tadi yang visi misinya adalah smart for city, terus melihat apa ada kriteria, ada indikator-indikator yang sangat rinci. Ini ada 8 prinsip dan 24 KPI, kriteria indikator Ibu Kota Nusantara. Itu saya enggak hafal, ini saya baca aja ya. Misalkan ada selaras dengan alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung, aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, peluang ekonomi untuk semua. Ini saya melihat kalau yang di ini sudah ideal sekali. Betul. Cuma tantangannya nanti bagaimana semua lini yang bergerak membangun ini menuju visi yang sama. Nah, tentu saja misalnya gini, tentu kan kita sebagai aktivis pegiat lingkungan kan pasti juga itu konsep aja yang bagus nih. Yeah. Nanti bagaimana implementasinya seperti apa, kita kan juga perlu mempertanyakan, mengkhawatirkan apakah memang besar dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana mengawal itu supaya dengan konsep-konsep yang luar biasa, yang ideal itu minimal yang enggak 100% lah, minimal 89% bisa terlaksana. Ya, salah satu instrumen pengawalan itu ya mekanisme tadi, komunikasi secara reguler. Itu menurut saya keren lah. Jadi komunikasi reguler ini kan tadi ya. Jadi dua multi arah. Ya, jadi tidak hanya dari aktivis atau dari dosen atau dari masyarakat, semua stakeholder lah. Semua stakeholder. Dan sekarang kan komunikasi kan mudah ya, tadi mereka kayak grup media sosial. Misalkan kayak apa Zoom kayak ini. Zoom, itu kan di manapun juga masyarakat juga enggak harus, masyarakat enggak harus datang capek-capek dari Sepaku atau dari Semowi datang ke Balikpapan atau ke Jakarta. Bisa misalkan lewat teknologi. Dalam masa fase tertentu, isu-isu tertentu perlu tatap muka. Karena sensitif enggak bisa dibahas secara terbuka kan. Tapi dalam banyak hal komunikasi multi arah ini bisa secara teknologi. Dan itu penting, artinya gini, masyarakat yang mungkin apatis, yang memang masih taunya dari sana-sini, begitu mereka diajak komunikasi dengan baik, saya yakin mereka juga akan paham dan merasa memiliki juga kali ya. Terutama tokoh-tokoh tokoh masyarakat. Betul. yang selama ini mungkin bertahun-tahun menghuni di sekitar IKN. Betul. Ya, contoh sederhana komunikasi ini. Komunikasi kan sebetulnya adalah exchange ideas, opinion, and aspiration, bahasa Inggrisnya kan. Jadi bertukar pikiran, ide, gagasan, dan aspirasi atau harapannya. Nah, ini kan contoh sederhana. Kalau komunikasinya nggak bagus, misalkan mohon maaf, dari pihak-pihak kepada otorita terlalu banyak istilah teknis. Ini kan perlu diterjembatani. Misalnya tokoh adat membaca low emission carbon, circular dan tangguh. Kan bingung, ini binatang apa ini kan? Nah, hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi biasanya kita itu kepleset dari hal-hal sepele. Kita ini biasanya kepleset dari kerikil, yang kita anggap kerikil. Kita bukan kepleset dari batu besar. Kalau batu besar kita bisa, gitu kan? Tapi kalau kerikil ini kita anggap sepele, kita bisa kepleset. Banyak kan mohon maaf, kalau saya baca sejarah konflik di Kalipulau Kalimantan, itu banyak mohon maaf, hal sepele. Dipicu oleh hal yang menurut kita simple, sederhana. Setelah pribadi melebar jadi hal yang anak muda mabuk, singgol-singgolan, nah kebetulan beda suku, beda ini berantem, terus mengasahnamakan suku ini. Jadi ini menurut saya sangat kuat mengusulkan bahwa komunikasi reguler ini
ini silakan diatur secara teknis, mau 2 bulan sekali, mau sebulan sekali, mau pakai alat apa, mau ini, tapi harus dipastikan menjangkau segmen stakeholder, segmen pemangku kepentingan inti dari IKN ini yang ada di IKN dan sekitarnya. Jadi ini harus pastikan ada. Terus yang kedua, secara berkala perlu ada melaporkan semacam apa ya, progress ya, progress. Progress. Ya. Saya nggak tahu, saya belum ada ide apakah 6 bulanan atau quarter 3 bulanan atau tahunan dan sebagainya. Misalkan contoh kita kan kalau saya belajar dari masjid ya. Masjid itu setiap mau Jumatan ya, ada laporan keuangan. Dapat pak hari ini. Dipakai untuk apa saja. Gitu. Itu simple. Ya. Hal simple. Nah, itu kalau ada proses seperti itu secara berkala ya. Nanti teknisnya bisa pada notarita dan Pak Gubernur dan Pak Bupati bisa menyepakati seberapa sering gitu ya dengan komunikasi itu. Saya kira kan baik sekali sehingga misalkan masyarakat tuh merasa, oh ide saya dulu, usulan saya dulu masuk ya. Ide saya, aspirasi saya belum masuk. Bisa ditanya kan di ruang wadah itu nanya, kenapa belum masuk? Nah pasti ada penjelasan kan? Karena beberapa kali saya mewawancarai tokoh masyarakat lokal. Memang ada rasa khawatiran di situ. Pertama gini, jangan sampai kayak misalkan belajar dari DKI, masyarakat lokalnya terpinggirkan gitu. Nah, ini yang saya benar bagaimana mengkomunikasikan antara pemerintah pusat dalam hal ini badan otorita, masyarakat suaranya juga didengarkan, termasuk hal-hal sampai mana sih proses progres pembangunan IKN ini. Jangan sampai tiba-tiba ada patok tentang gitu kan. Itu. Yang gitu. Jadi di dunia pelibatan masyarakat itu ada istilah namanya free prior informed consent. Kalau bahasa Inggrisnya itu padiatapa. Apa bahasa Indonesianya padiatapa ya. Ini artinya apa? Setiap proyek apapun baik berdampak buruk maupun positif pada masyarakat itu harus dikonsultasikan masyarakat. Harus ada padiatapa. Artinya harus ada omong-omong, harus ada dikonsultasikan. Konsultasikan masyarakat. Ini apa? Sangat penting karena biasanya gini ya, tadi konflik-konflik sosial, kriminalitas itu biasanya muncul dari hal-hal yang sepele tadi, dari macetnya atau buntunya komunikasi tadi. Nah, sehingga dengan komunikasi yang lancar, terbuka, saya kira banyak hal positif bisa dimaksimalkan di dalam pengembangan IKN ini. Ya. Karena kan undang-undang sudah ada, harus jalan, dan jalan itu harus memenuhi, mewujudkan visi misi Smart Forest City tadi kan. Nah, maka semua pihak harus dilibatkan. Nah, salah satu instrumen melibatkan adalah ada komunikasi atau dialog itu. Termasuk dialog misalkan bagaimana arrangement pengaturan antara peran kontraktor internasional, nasional dan lokal. Ini termasuk aspek juga yang tidak kalah penting sehingga nanti kan yang besar tidak semakin besar saja, tapi yang kecil juga tidak tergencet. Artinya besar juga dapat tempat, yang sedang dapat tempat, yang kecil juga bisa berkembang maju, maka bahkan bisa menyerap dan belajar dari yang besar sehingga menjadi standar internasional kan gitu. Karena kan kuncinya memang sebagaimana keterlibatan masyarakat, pengusaha lokal ini di dalam pembangunan IKN kan. Kalau enggak ya sekali lagi jangan sampai masyarakat dari penonton kalau udah merasa yang ditonton kok bikin kesal kan ngamuk nih. Nah, ini yang dikhawatirkan. Itu tadi Mas Yun, yang di awal saya bilang itu level 3. Level membangun kota atau ibu kota level 3. Kalau level pertama kan kayak Balikpapan Baru, pengembangnya kan bisa mendesain yang nyaman, tapi hanya untuk orang kaya. Tentu. Yang akan harganya MM-an ya kan. Nah, yang level kedua kota yang inklusif, yang di mana ada orang kaya, miskin, pendatang, orang lokal dan sebagainya bisa tinggal di situ, hidup bareng-bareng. Ya, berita hari ini tuh ada sekitar 12.000 rumah SN yang digratiskan. Artinya kan yang dibangun oleh pemerintah, yang itu yang melibatkan oleh pengembang lokal. Ada sekitar berapa ribu memang untuk yang Bang Nil sampaikan adalah untuk kawasan eksklusif yang dikembangkan oleh ya tentunya developer yang sudah profesional, yang bahkan yang dari luar negeri gitu kan. Jadi itu artinya di ibu kota ini levelnya 3, jadi lebih perlu pendekatan lebih komprehensif, perlu komunikasi yang cermat, perlu proses yang melibatkan banyak pihak karena memang multi kepentingan di sana, dan ini kan akan berlangsung kalau saya baca di dokumen perencanaan Bappenas ini kan berlangsung dari tahun 2020 kemarin sampai tahun 2045 loh pengembangan IKN ini, jadi multi years, perlu stamina kuat. Betul. Perlu kerjasama, perlu stamina, perlu ini. Syaratnya kerjasama sama stamina itu adalah komunikasi yang lancar. Nggak ada pilihan lain. Terus yang kedua,
Kalau misalkan mohon maaf, kalau mau maju sendiri, terus tiba-tiba ada peran sosial, kan jadi berita heboh di dunia. Mm-hmm. Nanti investor mundur lah, apa ini, jadi sulit. Yeah. Nah, maka saya sangat menganjurkan komunikasi harus mulai dari sekarang dikuat, dibangun dan dilaksanakan. Iya, gitu. Iya. Kan penting. Rumah tangga aja lah, kalau nggak ada komunikasi, coba bayangin itu. Padahal itu skala yang paling sederhana yang ngelola organisasi rumah tangga. Ini ngelola ibu kota. Iya. Yang kalau baca 8 prinsip dan 24 kriteria indikatornya itu kan keren itu. Dan kita harusnya bangga ini, kota berkelas dunia, ya kan? Jadi kalau bisa kan ngalahkan ibu kota Kazakhstan yang arsiteknya orang Jepang yang terkenal itu kan. Ya, jadi kita harus bisa ke sana gitu standarnya gitu. Ya, artinya kita memang harus bangga dan memang kuncinya adalah komunikasi. Kadang kan masyarakat publik taunya pembangunan IKN yang menghabiskan dana ratusan triliun. Yeah. Padahal kan itu pembangunan proses yang cukup panjang, ada tahapan-tahapan yang sampai 2045 ya kan. 45. Nah, itulah yang mungkin sebenarnya kalau bicara misalkan 30T kan nggak gede juga kalau sebuah negara kan. Itu Bang Nil ya. Oke, artinya memang kuncinya tadi komunikasi. Badan otorita perlu membentuk semacam wadah bagaimana saling diskusi, komunikasi dengan masyarakat, semua stakeholder di Kalimantan Timur gitu ya. Dalam skala yang lebih sederhana, belajarlah ke kota Balikpapan. Ya. Zaman saya dulu ingat bantu Pak Imdad. Kan. Di Balikpapan itu ada 70 lebih paguyuban suku-suku. Ya, itu tiap bulan kan ada pertemuan dan wali kota Forkombinda hadir. Dan semua terakomodir. Itu. Semua terakomodir. Jadi ketika ada percikan-percikan di tingkat akar rumput, cepat tertangani. Ya. Itu contoh yang bagaimana itu komunikasi, pentingnya komunikasi. Benar-benar. Ya, jadi saya meyakini kekuatan komunikasi. Jadi seberbeda apapun pasti masih banyak kesamaan. Ya. Nah, cenderung kalau kurang komunikasi yang dieksplor itu perbedaannya, padahal perbedaannya jauh lebih sedikit dibanding kesamaan. Nanti kan sama-sama ingin melihat IKN dan di luar IKN berkembang. Kalau saya berharap tidak hanya IKN yang smart and forest city di luar IKN. Nah, kemudian Kaltim kan mengusung apa disebut dengan pembangunan hijau yang tanggal 8 Juni kemarin diekspos oleh Pak Gubernur kan. Nah, itu saya kira bisa match dengan spirit dan visi misinya IKN, jadi Smart for City dan Kaltimnya pembangunan hijau. Meski menurut saya juga perlu konsisten dan perlu penguatan untuk implementasi pembangunan hijau, karena itu nggak mudah, itu multi years juga gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara hijau kan Kaltim ini termasuk yang terlambat, meskipun tidak ada istilah kata terlambat ya. Iya. Karena kita lihat, mungkin Banil juga lihat bagaimana kerusakan hutan Kaltim, tambang yang begitu luar biasa. Iya. Nah, oke, mungkin sekaligus mengakhirin diskusi kita, bagaimana supaya IKN ini, pembangunan IKN tetap berjalan dengan baik, masa depan lingkungan Kalimantan Timur yang menurut saya ini perlu kita jaga. Role apa yang perlu diikutin oleh pengambil kebijakan ini, Bang? Iya, saya ada dua hal ya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pembangunan IKN ini nggak bisa dilepaskan dari pembangunan kota-kota, minimal kota-kota satelit sekitarnya. Ya. Penajam, Pasir, Tenggarong, Balikpapan, Samarinda. Ini menurut saya keharusan. Jadi harus penopangnya ini yang berarti terdekat. Harus sejalan ya, artinya jalan. Pusat membangun IKN, pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota yang berada di harapan yang ini yang harus sebenarnya apa, harus sinergi. Nah, itu saya belum melihat dokumen apa nanti yang mensinergikan ini. Ini perlu, kalau di pemerintahan ada selain dokumen perencanaan kan, ini seperti apa. Saya kira mereka sudah memikirkan, tapi publik perlu dikasih tahu kayak seperti apa sih mengintegrasikan supaya nyambung ini arah dan misi pembangunan IKN itu di daerah-daerah pendukungnya ini juga searah gitu. Jangan sampai tadi nanti infrastrukturnya IKN keren, di luarnya jeblok ya. Atau lingkungannya di IKN hijau, royo-royo, teduh, nyaman ya. Terus di luar IKN misalkan botak-botak ya, dan sebagainya. Jadi ini perlu dicap, yang pertama. Ini penting. Jadi IKN menurut saya akan dianggap berhasil manakala daerah-daerah sekitarnya juga akan berkembang. Jadi kita jangan mengulangi ke Jakarta. Memang Jakarta kan tidak by design secara landscape, secara ini kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana visi misi yang tertuang dalam dokumen yang sudah oleh pemerintah pusat dalam melalui Bappenas itu
diimplementasikan. Ya. Nah, perlu apa saja syarat, mekanisme, dan hal-hal kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa apa namanya visi misi tadi itu terlaksana atau terwujud. Nah, salah satunya tadi untuk adanya quality control dan quality assurance, saya kira perlu komunikasi reguler. Ya. Itu kalau sudah komunikasi nanti pasti muncul aja ide-ide yang keren gitu ya, yang bisa untuk memperkuat pencapaian visi misi tadi. Ya, ya, ya. Jadi saya kira dua hal itu. Ya. Ya. Kalau boleh kita garis bawahi adalah kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Nah, komunikasi kan mudah ya. Di situ sudah ada tempat titik 0 IKN. Ini mah di awal dari situ dah ya. Yeah. Kumpul-kumpul badan otorita datang mengajak masyarakat kumpul di situ, yeah, kemudian ngobrol, diskusi bareng, mendengarkan aspirasi apa sih yang kira-kira dibutuhkan dan apa sih yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang ada di IKN Nusantara. Kalau hal aspek-aspek umum komunikasi bisa lewat media massa, yeah, lewat yeah, apa Zoom atau lewat apa itu kan enggak membatasi orang yang karena lokasinya jauh tetap bisa bergabung kan, bisa memberi input gitu. Dan juga komunikasi dengan pakar, misalkan pakar-pakar kelas dunia gitu. Dan kita juga akan jadi belajar kan Kaltim ini. Ini ternyata pandangan-pandangan gitu. Jadi pembangunan IKN juga harus meningkatkan wawasan, ilmu dan jaringan masyarakat Kaltim ke dunia gitu. Gitu. Jadi prosesnya sendiri harus memberi manfaat seperti itu, iya, tidak hanya bangunan fisiknya yang megah, yang hijau gitu. Betul. Dan bagi masyarakat Kaltim kan suka tidak suka bahwa IKN hadir di Kalimantan Timur, yeah, ya. Kita harus siap secara sumber daya, yeah, manusianya, secara mental, secara mindset juga mindset, kan. Karena mindset tadi Bang Dri bilang kan kita ibu kota negara bahkan dunia, ya kan. Nanti ibu kota orang, dunia, iya, kelas dunia kita, iya, gak main-main loh. Betul, jadi betul. Nah sekarang aja sekarang tiap Sabtu Minggu penuh tuh dengan titik 0 IKN. Nah kita nanti mungkin podcast akan langsung dari IKN. Nah, keren kita itu. Kita hadir foto di depan. Sambil tengok-tengok aja kan. IKN Nusantara. Terima kasih Bang Dri. Mungkin sebelum kita tutup ada sesuatu yang perlu disampaikan. Bagaimana tadi bahwa pembangunan IKN semoga segera terrealisasi dan tentunya lingkungan Kalimantan Timur terjaga dengan baik, karena kan kemarin tanggal 6 Juni merupakan hari lingkungan hidup sedunia. Yeah. Silakan Manil. Ya, yeah, saya kira pembangunan IKN ini adalah sebuah peluang tapi sekaligus juga tantangan untuk kita berperan lebih kuat, lebih proaktif dalam terutama dalam mengawal dua aspek penting ya, itu aspek lingkungan hidup sama aspek kelola sosial. Nah, ini keterlibatan kita bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau di pemerintahan ya dengan penyusunan dokumen perencanaan yang hijau, yang inklusif ya, yang melibatkan sosial, yang kelola sosialnya dengan baik. Nah, kalau yang di dunia luar pendidikan, akademisi ini dengan kajian-kajian input-input ilmiah ya. Karena perlu ilmu, perlu basis input-input ilmiah untuk IKN. Dan ilmu terus berkembang. Ilmu apapun, ilmu sosial, ilmu rekayasa infrastruktur, macam-macam, itu berkembang di dunia, jadi itu perlu jadi berkelas, jadi kalau semua itu bekerja dengan ilmu, dengan partisipasi yang maksimal, yeah, maka saya yakin akan terwujud, jadi yeah, dan ini perlu tadi, komunikasi yang kuat, yang berkala, yang telinganya dua-duanya dipakai, jangan punya telinga dua dikasih Tuhan, dipakainya satu, gampang tersinggung, wah itu jadi kita harus pakai telinga kita dua, mulut kita hanya satu, yeah, mending kita lebih banyak mendengar gitu ya, saya kira akan lancar, karena dengan banyaknya input, ide, banyak yang lihat, banyak yang ngawasi, maka kualitasnya insya Allah akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih ya. Bung Nil Makinuddin, ya, Senior Manager Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Nusantara. Banyak banget informasi terkait dengan pembangunan IKN Nusantara. Tentunya kita masyarakat Kaltim bangga dengan adanya IKN di Kalimantan Timur, tapi kita harus tetap mengawal ya, agar IKN berjalan dengan baik, dan tentunya kan ini secara politis sudah final. Siapapun presidennya, siapapun penguasa yang akan memimpin Indonesia, semoga IKN bisa pembangunan berjalan dengan baik. Terwujudlah IKN di Kalimantan Timur. Terima kasih. Jumpa lagi di program VIP dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih Bang Dri atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.